Seorang pria hancurkan motor di showroom. Viral, gegara tak diizinkan kredit motor karena uang DP kurang, seorang pria ngamuk hancurkan semua motor di showroom. Media sosial ramai dengan video detik-detik yang menarasikan seorang pria tiba-tiba mengamuk usai tak dibolehi ambil kredit motor diunggah Instagram Medsos Zone, Senin, 9 September 2024. Pada unggahan terlihat perekam video menyorot seorang pria yang terpantau memegang kayu panjang. Sang pria kemudian menghantamkan balok kayu yang dibawanya ke sejumlah sepeda motor yang dipajang. Pria itu mengamuk disebutkan karena tak bisa kredit motor usai uang DP yang dibawanya kurang. Terlihat beberapa motor yang dipajang mendapat kerusakan di bagian bodi depannya. Sementara sang perekam hanya bisa dia melihat sang pria di depannya menghancurkan satu persatu motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.